Hai guys, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Let's go. Assalamualaikum guys, kembali lagi di dalam channel Syabila Fish. Hari ini aku nak review tentang Belogger S3. Ayo kita unboxing. Okay. Okay, Belogger ni dia ada S3. Lepas tu dia ada lampu. Lampu merah, kuning, hijau. Dan lepas tu bahasa Jepun. Aku tak tahu sangat. Okay, kita buka. Okay, ni dia logo dia. Okay, kita buka. Kita nampak ada apa tu? Warna putih. Sini dia tulis bibit. Okay, kita boleh buka belakang dulu untuk bateri dia. Okay. Ni lampu. Ni pula. Okay, sini tempat macam masuk untuk Beyblade-Beyblade Takara Tomy adalah untuk yang ni. Macam yang hari tu aku beli Beyblade 5 ni. So, kita boleh masukkan dengan subjek Eclipse pun ada. Subjek Eclipse punya. Ha, ni nampak. Dah masukkan dah. Cantik. So, kita masukkan yang Beyblade 5 ni ke ni ke dalam ni. Okay, kita buka. Ni dia punya Beyblade tu. Kita masukkan Wizard Craft ni. Okay, kita tengok dia punya bentuk. Ni depan dia. Ni tepi dia. Belakang. Tepi dari satu. Depan. Dengan belakang. Okay, kita pasang pula dekat belogo warna emas. Pasang dia yang okay. Ni kena betul-betul masuk dalam ni dengan yang ni. Lepas tu lock. Tekan tolak kat sini dengan sini. Okey dah. Okey, nampak. Okey, kalau macam ni dia nampak cantik lah. Kita tarik. Ha. Macam beda. Rohan cakap. So, cantik lah. Okey, yang ni pula yang setup adik aku buat. Okey. Dia punya Sozek Achilles. Warna merah. Dengan pemegang warna hitam. Dah ada belogger. Okay guys, itu saja dari aku tentang belogger daripada S3 ni. Aku harap korang terhibur dengan video aku buat ni. Sila like, comment, subscribe. Itu saja dari aku. Bye.